lubangnya mantul nih. Anjir. Langsung diparit. Alah. Mencoba mengambil ini ikan cupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Sajli Virgo Beta. Salam dunia air basah-basahan. Oke teman-teman, kali ini saya lagi ada di perkulahan. Sini kita lagi mengurek ya. Ini ada di situ ada Anas cuy, dan Adil juga ya ada di sebelah sana. Oke, tuh ada katanya ada tarikan. Oke, mari kita lihat cuy. Yuhu. Oke cuy, itu ya lubangnya tuh, bisa teman-teman lihat tuh. Ini lubang empang ini cuy. Lubang saltik. Widih. Itu tarikannya tuh, lihat tuh kawanku. Mantul ya. Yang ngoreknya itu ada nih, teman. Oke. Tuh Anas tuh lagi bernyanyi-nyanyi aja tuh. Wih, kayaknya ada tarikan tuh. Ada tarikan, A? Gak ada katanya. Wih, ditarik coy. Tarik. Coba kita lihat hasilnya. Kayaknya dapat itu. Wih, mantap. Wih, menangkah hiji yo. Alah, belutnya gede gitu nih. Wih. Berhasil coy. Strike. Strike belut empang memang beda, oke. Oke, lanjut cuy. Yuhu. Oke, teman-teman. Itu sendiri. Ada itu ada tarikan ya. Itu teman ini kaki dulu. Ih, dekat tinggal liang. Tuh padugang-dugang ya. Bahasa Jerman. Dulung. Lubang besar tuh. Ya ke tengah enggak tahu lah sisinya. Itu sisi dari sini. Nah. Bang babon itu cuy. Mantap. Ah. Kok dong? Ah, apa? Sampai patah cuy. Sampai patah ini koreknya. Mantul ya ini. Oke cuy. Wih, padahal ada tarikan ya. Oh mana dia? Anjir, babon kayaknya. Alah. Jelas. Mantul cuy. Mantul cabe. Mantap. Ini lokasi baru cuy. Lokasi baru. Oke, lanjut pokoknya. Oke, teman-teman, saya menemukan lubang nih. Lubang mantul nih. Anjir. Langsung ditarik coy. Mantap betul. Langsung dia. Padil ya, langsung. Mantap anjir. Mantap coy tuh, wih. Seru gua dikeluar kajar oken deh ini. Mantap. Kita tarik langsung ya. Tek, wih. Wih,
Lumayan cok. Mantap mantap, ini lokasi baru ya. Dapat satu ekor coy. Ini mantap lokasinya nih. Perempangan. Sap, kita lanjut lagi. Cuy, ada tarikan. Teman-teman lihat ya. Widih. Mantap kan? Mantap coy. Di sana ada ya. Kita langsung tarik saja. Bismillah. Nggak ada perlawanan nih. Wih, ada nih perlawanan coy. Wih, di lumayan perlawanannya bro. Wih, lumayan. Ah, strike. Mantap. Strike. Ini yang kedua ya saya dapat. Mantap. Untuk mantul. Lanjut. Anjir, ana saya tarikan, woi. Juga si krep, Pak. Iya asli mah ye. Oke, enggak usah ditarik udah dah. Asli ye. Dan kaleng-kalengnya ye. Lembut ya mah ye. Si Ependi itu woi. Cakalengan aing. Aing langsung mentang. Tinggali. Iya ta, gara-gara urak ponok teh gitu ta. Angkat dong, kuyup-kuyup, angkat lah kuyup mah. Nyaan kuyup. Mana kira urak kena, alah urak kena ge. Sajengkal. Wah, belut keren dong. Itu lubangnya cuy, lubang alias liang tahun. Tarikannya mantap. Tarik lagi cuy. Kodok lagi. Wih, anas ada tarikan katanya cuy. Mantap. Coba ditarik, bro. Wih, tempat. Wih, padugang-dugang gitu anjir. Anjir. Wih, setrek coy. Kakarek setrek anas. Gegabah. Mantap. Oke cuy, ini kita lagi berada di perbatasan antara Desa Cidahu sama Desa Ciherang ya. Perbatasannya itu masjid ini ya. Nah, ini dia yang di belakang saya ini. Perbatasannya ini ada dari Pendi itu yang selalu komen terus ya sama channel Segitir kita ini. Oh, itu Anas tuh. Lagi nanggung nih. Hari kawasan itu. Oke cuy, lanjut. Itu Anas lagi ada tarikan ya kebetulan teman-teman. Tahu kepiting tahu belut. Tanya ragu tadi. Teman-teman.
diangkat itu, iya. Oh, dapat belut yang sangat hijau, teman-teman. Widih. Mantap. Mantap belutnya, euy. Sedotan itu ternyata. Ma. Nanti hasilnya kita lihat ya, dapat berapa ekor. Oke, teman-teman, kita akan pindah lokasi lagi ya. Tuhanlah sudah merasa lelah, saya juga merasa lelah ini. Mantap, lanjutlah pokoknya. Oke, teman-teman, ini lokasi baru lagi ya, lokasi kita yang keempat. Mantap ya. Sampai saat ini kita tidak belum mendapatkan belut yang buah-buahan, teman-teman, masih yang kecil-kecil tuh ya. Tewekan sebelah sini. Ini cuy, airnya sedikit cuy. Oke, lanjut lo pokoknya sampai dapat. Oke, teman-teman, ini persawahan ya, kita akan mencoba memancing belut di persawahan ini, teman-teman. Mantap. Mantul. Lanjutlah. Ada sahat tadi tukang ta. Hei. Pinggir. Jelas. Diajak banyak kurang ya namanya. Diajak. Oh, oke anjir. Oke, teman-teman, lanjut. Oke, teman-teman, mungkin cukup sampai di sini dulu video dari Sajli Virgo Beta mancing belut di perempangan dan di persawahan ya. Mudah-mudahan teman-teman semua terhibur. Oke. Terima kasih yang selalu stay tune terus di channel Sajli Virgo Beta. Jangan lupa selalu basah-basahan tentunya. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke cuy, ini dia hasilnya segini ya. Nih. Sedikit tapi mantap lah, lumayan lah. Oke.